Thank you, Sarah. Hey guys, welcome to Screen Time. In conjunction with the Hari Raya celebrations, I caught up with Indonesian director Gary Nugroho, who's one of the best Indonesian directors and widely known for his heartfelt and cultural movies. His 2004 film Rindu Kami Padamu was one of those flicks that touch on the spirit of Raya celebrations without sounding too preachy. His recent work Opera Jawa won Best Film at this year's Singapore International Film Festival. So now let's check out what I've managed to uncover about this charismatic director during our exclusive interview in Jakarta recently. Apa yang akhirnya membuat Mas Gary memilih untuk menjadi sutradara? Pertama mungkin bakat ya, tapi yang pasti itu karena meskipun lulus di dua fakultas, di Fakultas Hukum saya lebih ke sosiologi hukum, jadi lebih melihat hubungan nilai-nilai dan sebagainya gitu. Dan kemudian memang banyak sekali sejak kuliah saya sudah mencipta film-film pendek. Dan pada akhirnya kemudian menyutradari karena dunia paling menarik menurut saya daripada dunia hukum Indonesia yang banyak kacauannya. Menurut saya dunia film, menurut saya dunia ekspresi yang paling menarik. Kita bisa bicara banyak hal lewat film gitu. Kami Padamu, Mas Garin mengangkat isu nilai-nilai religius. Ya. Apa yang membuat Mas Garin memilih tema ini? Ya sebenarnya menarik karena tema ini saya bikin ketika banyak sekali tontonan di bulan puasa yang menyangkut nilai-nilai religius. Tapi menurut saya terlalu simbolik lah. Semua harus formal, berbaju formal. Lalu saya berpikir bagaimana membuat karya yang mengandung nilai-nilai religius, tapi itu hidup sehari-hari. Dan oleh karena itu saya membuat Rindu Kami Padamu, cerita yang sangat sederhana tetapi mengandung nilai religiositas dan hidup sehari-hari. Bu, Ibu gak usah capek-capek, Ibu makan bareng, Bu. Hah? Minta tolong aja sama Bimo, Bu. Teriak, Bu, yang kencang, Bu. Bimo! Rasanya gak keluar, Bu. Rumah Bimo di situ tuh, Bu. Mana? Ini adalah gabungan tokoh-tokoh yang multikultur di Indonesia. Ada Cina-nya, ada Jawa-nya, ada Padang-nya, dan semuanya menjelang Lebaran, semua selalu berkoneksi dengan Lebaran, baik mereka yang beragama Islam maupun yang tidak Islam. Koreografer, seberapa besar peran Mas Garin dalam mengarahkan atau mungkin menentukan bagian mana yang mau ingin diangkat? Saya meletakkan seluruh potensi para maestro, baik tari, seni instalasi, musik, dan sebagainya dalam suatu ruang yang disebut galeri. Galeri itu adalah plot-plot dalam film itu sendiri. Jadi seorang sutradara sebenarnya tidak perlu bekerja dari dirinya. Dia adalah mengarahkan seluruh elemen di depan dia. Kalau film-film di Asia Tenggara, khususnya Singapura, Indonesia, dan Malaysia, menurut Mas Garin sudah cukupkah menunjukkan dirinya gitu? Macan kecil memang ada banyak hal. Pertama yang paling problem adalah dunia sensor ya. Itu sangat besar sekali. Anda tahu di Malaysia sebesar bebas-bebasnya Thailand pun ada nilai-nilai tertentu yang tidak mungkin. Di Indonesia juga, Anda tahu juga di Singapura. Jadi dunia sensor itu menjadi hambatan utama di dalam negara-negara ASEAN. Tapi di satu sisi Anda akan lihat bahwa sekarang Thailand damai. Film-film Indonesia, film Malaysia sudah mulai tumbuh di dunia internasional. Tapi dilemanya juga perkembangan TV yang luar biasa. Dunia TV dan tadi dunia digital, entertainment, video game dan sebagainya itu menjadikan film tidak semata-mata anak emas mereka. Menurut Mas Garin, film seperti apakah yang sebenarnya penonton di Asia Tenggara terutama butuhkan? Asia Tenggara itu adaptif terhadap berbagai jenis ya. Tapi yang pasti mereka mengacu ke tiga kultur besar yang dari dulu ya. Hollywood, kemudian Hong Kong, India. Dan kemudian berubah-ubah ke arah Korea atau ke arah negara-negara lain, tergantung dengan tren yang sudah ada di masyarakat. Jadi wilayah Asia Tenggara itu trendy betul. Jadi hal tidak terduga. Bagaimana Mas Garin menghadapi kritik baik dari kritikus, masyarakat awam, atau mungkin sama filmmaker?
Ya, sebetulnya kritik mungkin kalau ditulis gitu, kritik terhadap film saya itu paling keras dari sejak awalnya ya. Kalau nggak marah dalam hati nggak normal, tapi seorang pencipta itu harus mengerti bahwa di kirinya dia ada teman-teman yang memberi pertimbangan, di kanannya ada orang-orang yang akan terus mengkritik Anda, dan di tengahnya ada pertimbangan dan kemampuan kita mengelola. Ada kritik yang berguna, ada kritik yang tidak sama sekali berguna. Yang berguna itu yang kita guna, yang tidak berguna ketika menjadi emosi-emosi digunakan untuk penciptaan gitu. Apa habis ini? Setelah ini buat Mas Gary? Saya akan membuat film di Bali, mungkin dengan rekan Anda, mungkin ini dengan Dian Sastro. Wah, oh, dengan Dian Sastro. Jadi dengan rekan Anda ini mandi pada bulan November, dan kemudian akan bikin Bumi Manusia pada tahun depan lagi. Apa Idul Fitri atau Lebaran buat Mas Gary? Apa? Sebenarnya ada dua makna tradisi. Tradisi itu kalau kita nggak menjalankan ada yang hilang dalam diri kita gitu, secara tradisi. Jadi kalau makna tradisi, ada beberapa hal yang paling sederhana adalah berkumpul, saatnya berkumpul, saatnya bertemu saudara. Kalau kerja di kota-kota besar kita kehilangan waktu itu. Kemudian saatnya kadang-kadang kita, kalau kita tidak cukup religius, kita berusaha untuk religi, sembahyang yang lebih teratur. Menurut saya itu bulan yang bagus dan indah. Saya Gary Nugroho. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat bahagia dan sejahtera untuk sahabat-sahabat Muslim saya. Alright guys, there was an exclusive interview with the famous Indonesian director Gary Nugroho. That's it from me for today. But before I leave, I would like to wish all Muslims selamat Hari Raya Idul Fitri. Back to you, Sarah.